Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menghapus metode pembayaran yang telah kita tambahkan sebelumnya melalui Google Play Store. Yang pertama, silakan Anda buka Google Play Store terlebih dahulu. Setelah terbuka, silakan teman-teman pilih menu profil yang ada di Google Play Store. Setelah itu, silakan teman-teman pilih pembayaran dan langganan. Lalu kita pilih metode pembayaran. Di sini kita bisa melihat metode pembayaran saya yang aktif, yakni Telkomsel dan ShopeePay. Dalam hal ini, saya ingin menghapus akun Telkomsel saya atau metode pembayaran Telkomsel saya yang telah saya tambahkan sebelumnya. Untuk menghapus akun atau metode pembayaran tersebut, kita scroll ke bagian bawah lalu pilih menu setelan pembayaran lain. Nah, di sini nantinya kita akan diarahkan pada halaman paygoogle.com. Nah, di sini teman-teman yang perlu perhatikan adalah menu atau email yang login pada situs tersebut. Pastikan email yang teman-teman pilih di sini adalah email yang sama dengan akun yang login pada Google Play Store. Jadi setelah itu kita login menggunakan email yang sama, kita pilih di garis 3 ini, kemudian pilih metode pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat metode pembayaran yang aktif yang juga sama dengan yang ada di Google Play Store. Di sini kita bisa melihat ada Telkomsel dan ShopeePay. Di sini kalau kita mau menghapus, langsung saja tekan tombol hapus. Lalu pada halaman konfirmasi, lanjut hapus. Nah, di sini metode pembayaran untuk Telkomsel telah terhapus. Jadi misalnya nanti kedepannya kalau kita mau menggunakannya lagi, kita bisa menambahkan metode pembayaran Telkomsel lagi. Nah, di sini kita buka kembali metode pembayaran yang ada di Google Play Store. Kita bisa lihat di sini metode pembayaran Telkomsel sudah tidak aktif. Jadi, kalau misalnya kita mau menggunakan ulang, kita perlu menambahkannya lagi melalui menu tambahkan metode pembayaran. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.